guys, ketemu lagi dengan saya, Shirley. Pada saat ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang S Fishing Crew, game memancing terbaru dari Come to Us yang rilis. Dan kita mulai dari atas dulu ya. Ini ada misi guys, ya kan? Misi harian, kamu harus melengkapi semua. Dapatkan penjualan restoran, tangkap ikan lokal fishing, gunakan shark, dapatkan ikan dari public fish, tank teman, dapatkan penjualan restoran sebesar 1000 atau lebih. Panduannya ini juga sama, ya kan? Kayak cerita-cerita gitu guys. Oke, lanjut. Ini fish tanknya kita. Share fishnya kita. Sudah. Ini koleksi. Jika kalian menangkap ikan dan itu belum terdaftar di daftar koleksi, maka otomatis akan ditambahkan di buku koleksi ini. Gitu guys. Kita masih di Waikiki Beach ya. Nah, ngegacha. Ini kita bisa menggacha anggota kru kita. Bisa lewat kristal, permata ya kan, atau gold itu bisa, ya kan? Nih. Bisa gacha kru sama equipment juga. Di sini ada tokonya, kita bisa membeli dengan uang tunai ya kan? Nih. Tuh, legendary crew member acquisition ticket. Wow. Ini bisa kayak dapat anggota kru yang SSR gitu, guys. Super rare kayak gitu. Crew member ticket. Nah, ini buat gacha. Tiket buat gacha. Tiket yang digunakan untuk gacha red up. Oh, ini sebagai apa? Agar dapatnya tuh tinggi gachanya nanti di diamond. Kayak gitu. Ini ada spesial, bantuan, bulanan, langganan, ya kan? Play pass. Nah, ini kan saya sudah level 5 nih akunnya. Jadi saya dapat 200 diamond. Beda sama yang premium, yang berbayar. Bisa mendapatkan 3000. Kayak gitu, guys. Bedanya gitu. Ini tokonya, ya toh. Oh, sudah tadi ya. Oke. Kita ke crew-nya. Nah, ini kru saya. Grade yang tertinggi sampai rendah, ya kan? Daftar anggota kru. Ini yang sudah saya miliki ini fishing crew. Kru untuk memancing. Supporting crew, kru untuk mensupport. Nah, ini anggota kru yang belum dimiliki ada 39 orang. Ini Stella guys, Stella yang tertier legendary. Bisa didapatkan dari beli ya tadi, beli pack. Pokoknya yang warna kuning ini legendary guys. Warna ungu nih kayak hero gitu loh. Ini ya magic lah gitu, yang biasa. Evelyn. Lepas. Aku pengen dilepas. Lepas. Ini aku mau ganti ke itu biru ding. Ini aku mau tak lepas. Pas aja. Nah, ini aku mau ke sini. Oh, nggak bisa. Kurang. Apa lagi ya? Ini aku lepas. Mau ke sini. Oke. Ini saya akan memilih material yang sifatnya kembar ya, kembar. Ya tidak sesak-sesak ini. Ya
Betul, Mas. Oke. Nih, di level up. Ini level 14. Maksimalnya itu level 20 ya. Oh, ini tipe HP, guys. Supporting crew tipe HP. Missingnya. Tuh, jangan lupa diambil. Setiap orang tuh ada misi tersendiri, guys, ya. Jadi jangan lupa dicek-cek supaya lumayan loh dapat kristalnya, ya kan. Ntar kristalnya kalau kekumpul banyak bisa ngegacha biar dapat Kela legendary, ya kan. Ini masih banyak ya, guys. Ini tuh semua. Tinggal klik 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 doang, tidak capai ya, tidak capai. Oke, nggak ada lagi ya, udah habis. Oke, udah selesai. Ini ada restoran, guys. Tadi saya sudah membuka satu resep, ya kan? Nah, ini ada yang pesan. Orangnya VIP. Tuh ada kayak apa namanya, mahkota Caesar-nya di belakang gambarnya orangnya ya. Dia memesan Hawaiian salad. Nah, Hawaiian salad ini belum kebuka karena apa? Belum mendapatkan ini. Ini harus mendapatkan 3 iPhone flounder. Saya baru dapat 1. Jadi, belum bisa buka. Untuk membuka, mari kita memancing kayak gitu, guys. Oke, pergi memancing, guys. Ini baru kebuka yang Waikiki Beach, ada Hanauma Bay, Lahainia Beach, Lower Kulen Lake, Big Island, Minnetonka Beach. Kita di Waikiki Beach. Nih. Kita mau menangkap Shadow dan Stormfish, tapi belum ada deteksi di radar ya. Oke lah. Ini kalian bisa ngisi stat. Mau diisi apa? Bisa diganti. Ini bisa diganti ini. Tapi kan ini belum aku pakaiin itu ya, apa namanya, peralatan tempur. Jadi udah ini aja lah, berangkat. Ini cara mainnya mudah sekali, guys, sumpah mudah sekali. Nggak perlu apa ya, mengasah otak yang terlalu dalam. Cari target, ini targetnya tinggal di shred. Nah, ini kalau warna love nya jadi warna biru, berubah. Klik lingkaran kuning. Nah, ini tekan, press terus sampai ke biru lepas. Tekan, press terus sampai ke biru lepas. Tekan lagi. Nah, kalau ada tanda merah 2 itu harus ngikutin, guys. Soalnya ikannya berontak. Istilahnya begitu. Tekan, ada di biru lepas. Kayak gitu. Tuh. Bluefin Trevally. Itu, guys. Gimana? Apakah susah? Gampang? Lagi.
aku mau menangkap ikan yang belum ada di buku koleksi. Ini nih, merah nih. Kayaknya belum ada. Oke. Klik warna kuning. Press hold until the blue and let it down. Dan tekan terus sampai ke biru, lepaskan. Tekan lagi sampai biru lepaskan. Oke, nah ini kalau ada double merah gitu kita harus ngikutin. Soalnya ikannya agak-agak berontak gitu. Nah, kan daftarkan ke koleksi ini baru, guys. Tring. Redfish. Panjangnya 28,94 cm, beratnya 0,537 kilo. Gitu. Yeay, level 6. Oke. Mancing lagi, guys. Jadi kita harus ngelihat mana sih ikan yang belum tentu. No. Mana yang kira-kira belum ada di ini, kayaknya belum. Belum. Klik mana ini. Set. Hold. Langsung dapat, guys. Oh, ternyata sudah punya, guys. Kecil sekali ikannya. Nah, lagi kita mencari. Oh, ini biru. No. Okay. Klik yang kuning lagi. Tekan terus sampai biru lepas. Tekan sampai biru lepas. Oke. Okay. Yeay, baru blue sturgeon fish. Gimana? Mudah kan? Kalau saya bisa main, kalian pasti bisa. Mau nyari anemo. Ini kayaknya belum nih. Ayo. Lewat, guys. Enggak mau anemo lagi. Ini bisa enggak sih? Kawan. Oke. Nah, ini baru nih ayamnya. Lagi tekan tekan sampai biru. Kita lepaskan. Tekan lagi. Tekan sampai biru, lepaskan. Tekan lagi di ditahan sampai biru, lepaskan. Yeay. Nah, daftarkan ke koleksi. Bonefish, tulang ikan. Wow, tulang ikan, guys. Lagi kita mencari umpan. Lo. Ini. Sama kayak tadi. Tekan terus sampai biru lepas. Tekan terus, jangan sampai biru lepas. Oke. Gampang kan ya? Gampang dong. Small potted grunter. Kan kembung. Hei. Oke. Mulai tadi. Tekan sampai biru kita lepaskan. Tekan lagi sampai biru kita lepaskan. Yeah. Tuh, blowfish. Cering. Gampang kan ya? Gampang dong.
Ayo, ayo kita main bersama, mabar yuk. Oh, itu. Mana tadi? Yang merah tadi mana ya? Hey, aku mau ini, aku mau ini. Hop. Okay. Sama kayak yang tadi ya, guys. Tekan terus sampai biru dilepas. Tekan terus sampai biru lepas. Tekan terus sampai biru lepas. Oh, overheat. Tekan lagi sampai biru lepas. Yeah. Yeah. Hawaii Hawk Fist. Gitu guys, gampang kan ya? Gampang dong. Kita menangkap. Oh ini. No. Ini nih, aku mau ini. Alah. Ayo. Oke. Di sini tempat untuk mengkoleksi apa? Membuka semua daftar koleksi ikan, guys. Banyak variannya ya. Wow, dia memiliki tameng, guys. Artinya dia alot. Ayo. Hey. Yeah. Oh, sudah punya namanya John Dory. Kayak gitu, guys. Kita mancing di ini. Ini kalau mau melengkapi koleksi ya. Tuh, dapatnya aja tuh. Ini kalau melengkapi koleksi di buku koleksi. Ini misi yang sebenarnya di sini. Story-nya ya, di 9. Ayo, kita berangkat. Oke. Klik yang orange. Tekan, tahan ke biru lepas. Tekan, tahan di biru kita lepaskan. Tekan, tahan di biru kita lepaskan. Tekan lagi, tahan lagi di biru lepas. Satu kali lagi hit. Yeah. Oke. Brown rockfish. Nah, sudah naik level. Lagi. Ini apa? Nemo. Yang lain dong. Ada apa? Okay. Hey, aneh lagi. Okay. Tekan tahan lepas. Tekan tahan biru lepas. Tekan tahan biru lepas. Tekan tahan biru lepaskan. Yeah. Anemone fish. Ini bosnya nih. Bosnya guys, bos. Bos kah? Oh belum. Oh ini bos. Bos, bosnya mendekat guys. Oke. Sama kayak gitu juga. Tekan tahan lepas. Tekan tahan di biru lepaskan. Tekan tahan di biru lepaskan, guys. Gemes. Tekan tahan di tekan tahan. Di biru kita lepaskan. Yay. Pyramid butterfly. Kuncring. Yay, kayak gitu, guys. Berhasil unlock semua ya. Kayak gitu guys. Kalau misal ada sesuatu yang kalian tidak mengerti, kalian bisa komen di video ini.
Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, guys.